kami menyapa, kami memperkenalkan diri dulu. Di samping saya ada seorang wanita cantik dengan pakaian, saya nggak tahu ini pakaian apa ini. Pakaian dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, pakaian bodoh ya, bodoh. Dengan Ibu Wati Takita. Sekarang dari Bapak RW 026, ya, Bapak Haji Edi Mulyawan. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran juga dari Bapak Lurah Pejuang Bekasi yang baru. Namanya Bapak Suhendra Sardana Sosya. Selamat datang Bapak Suhendra. Bapak Mas Mukim ya? Oh iya, putran yang ada di RT 01. Iya, kebetulan di RW 026. Selamat datang Bapak Mas Mukim. Dan tentunya acara ini tentunya diselenggarakan dari Ketua Panitia. Nah, Ibu mau tahu nggak Ketua Panitianya siapa Ibu? Boleh Ibu disapa Ibu? Bapak Mulyo Prihatin. Bapak Mulyo Prihatin. Kata siapa? RW26. Jitu. Jadi bersatu. Sekali lagi. Jadi bersatu. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini dalam memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, kami panitia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merah putih di dadaku, Pancasila di kepalaku. Dirgahayu Republik Indonesiaku, jayalah selalu Ibu Pertiwi. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh warga RW 026 dan para tamu undangan dalam acara Malam Panggung Gembira RW 026. Boleh kita kasihkan tepuk tangan yang sangat meriah buat kita semua. Sungguh indah bunga melati, warnanya putih, harum baunya. Sungguh bahagia rasa di hati, bertemu hadirin mulia hati. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Kita kasih semangat lagi yang lebih meriah. Karena cukup. Mari kita berikan semangat buat teman-teman panitia yang sudah memberikan kontribusinya pada acara ini. Ini untuk membangun lingkungan kita. Perbedaan itu pasti ada, tapi itu anugerah dan rahmat. Jangan diperlebar, tapi jangan juga menjadi hambatan kita untuk bersatu. Ini yang selalu saya sampaikan, yang selalu saya harapkan, ayo kita bersatu. Sudah sekalian memperkenalkan diri, saya kebetulan
setelah pelantikan kemarin tanggal 16 Agustus menuliskan tugas sebagai wilayah pejuang dari RT 09 tari kreasi tradisional. Selamat menyaksikan. Negara kepulauan terbesar dunia dengan lebih dari 17.000 pulau di dalamnya. Bangsa yang hebat, yang ingat sejarah. Nah, hari ini kita ingat sejarah. Po Ayu makan buah duku. Dirgahayu Indonesiaku.
Dorpres nomor 1, kemudian Adia Dorpres nomor 2, ketiga dan keempat. Boleh? Baik. Jangan RT 1, jangan RT 1. Kita dengarkan hadiah utama RT 0 untuk Dorpres pertama ya. RT 02, kami mohon kepada Ketua RT 02 Bapak Jupri Santoso untuk maju ke depan. Berikutnya RT 04 Ketua RT nya Bapak Sulmukar. RT 01, ayo Bapak Rudi Ismail Jafar. Hanya mau nyari sepeda ya? Hanya mau nyari sepeda pasti. Jupri kasih kaos aja. Ya pegang dulu Pak, pegang dulu. Iya. Bang. Oke. Boleh dipotong dulu? Sedih banget dipotongnya begini. Ya. Hadiah utama Dorpes. Boleh? Boleh. Yang belum dapat siapa tadi? RT berapa? RT 9. 5 6 7 5 6 Oh, gitu. 8 dan 9. Dulu buat 3 dulu kipas angin. Masing-masing satu. Oke, dibuka ya, dibuka. Baik. Buka. Jangan 05. Nah, RT 8 belakangan aja. Iya. Yeah.
RT 09 untuk ketua RT 09, Bapak Haji Jojo Sutomo, untuk maju ke depan menerima hadiah. RT 005. Ya, selamat kepada RT 05. Wah, nanti berpeluang beda. Untuk Bapak Harsono. Oke. Tahu aja. Oke. Berarti yang belum terima RT berapa? Hadiah utama sepeda dari Bapak Haji Abdul Muin Hafid. Kita kasih selamat buat RT 008. Memang rezekinya Bapak, mudah-mudahan hati yang diberikan berkah buat warga RT 08. Baik, untuk RT 006, Bapak Sarjito bisa terima hadiahnya dipasangin dan bingkisan. Ya sini Pak, lihat dong, Pak Udar. Ya sini. Oke, naik lagi, 1, 2, 3. Oke. Untuk tahun ini juara umum diraih oleh dengan total angkanya berapa Pak ini Pak? 6 ya? 6 di dapat dari RT 03 Pak. Baik, diraih oleh untuk RT 002. Bagus Pak Janto, bagus Pak. Diterima Pak. Bapak Agus kan gue punya kirim Pak. Baik, kepada Bapak Agus, Pak Agus, Pak Agus, Pak Agus, Pak Agus. Selamat kepada RT 002 yang tahun ini meraih juara umum. Tentunya piala ini sebagai piala bergilir di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.